Ya hello guys, selamat datang di vlog gua. Kali ini gua bakal bikin video tentang perjalanan gua selama 3 hari 2 malam ke Malaysia dan Singapura. Penasaran? Yuk ikutin. Tapi jangan lupa like dan subscribe dulu ya. Oke guys, gua udah sampai di Harbor Bay Batam. Tapi gua kecepatan datangnya karena baru pertama kali juga sini. Jadi masih gua dengan keluarga gua yang baru datang dan ada om sana. Nah, itu. Oke guys, gue udah nyampe di ruang terminalnya. Sekarang mau nunggu ngantri tiketnya. Guys, ya gue udah dapet tiketnya. Sekarang lagi nunggu berangkatan jam 7. Ya guys, jadi karena kita nunggu kapalnya masih ada setengah jam lagi, kita mau makan dulu. Lapar banget, belum sarapan dari rumah. Cia, saking laparnya langsung selesai. Ya guys, kami lagi nunggu antrian. Nah, ini dia. Oke, masih panjang banget tuh. Nah, di sana tempat masuk tiketnya. Ya guys, sekarang ini udah di kapal, kita tinggal nunggu jalan. Oke guys, akhirnya kita sampai juga di Malaysia. Karena trip pertama kita, hari pertama itu ke Malaysia. Itu dia pelabuhannya. Oke guys, sekarang kami sudah sampai di pelabuhan apa nih namanya? Johor Bahru.
Malaysia. Halo guys, ini lagi nunggu bis untuk keberangkatan. Yo guys, saatnya kita mau naik bis dulu. Ya guys, jadi trip pertama kita itu ke Legoland. Ya, kita udah sampai di Legoland. Jadi perjalanan kita di sini tripnya cuman foto-foto, diberi foto atau jalan-jalan aja 20 menit baru kita kembali lagi ke bis. Jadi guys, karena di Malaysia ini kita nggak bisa gunain kartu dari seperti dari Indonesia, kalau kuota gue masih banyak, jadi kita harus terpaksa membeli kuota dari gini. Malaysia. Kita udah sampai. Oke okay guys, itu dia Legoland-nya. Tapi di sini lagi hujan deras dan sebenarnya kita juga enggak main sih karena waktu untuk trip-nya cuma 20 menit ke Legoland. Sekarang kita mau makan siang dulu. Tadi udah mengantri. Ini menunya. Nasi ayam pakai sup dan minumnya es teh manis. Oke guys, sekarang kita udah sampai di Malaka. Malaka ini katanya sebagai tempat sejarah di Malaysia. Ya oke guys, ini dia ada monumen Elok Malaka gitu, tempat foto kita. Ada air mancurnya dan itu di sana ada gereja juga. Ya guys, ini gua berada di titik nol Malaka. Yap, itu dia.
Ya guys, tadi kita udah di Malaka, sekarang kita mau kembali lagi. Hello. Ke bis. Good morning everybody. Oke. Okay. Oke, okay. Itu dia ada miniatur perahu. Ini perahu dia. Iya, nginep apa nanti? Ya nanti malam. Ini. Dua hari. Dan itu bis kita. Ya guys, jadi menurut cerita yang gua dengar, Malaka itu dulunya sebagai tempat awal mulanya bangsa negara Malaysia dijajah. Nah, makanya di sini banyak benda-benda bersejarah seperti tadi ada gedung-gedung dan ini ada juga ada kapal tuh. Halo guys, sekarang kita mau makan dulu, makan malam di restoran. Ya guys. Ya guys, ini udah di dalam restorannya. Ya, sekarang kita mau cari tempat dulu. Ya oke okay guys, sekarang kita mau makan dulu. Nasi dan ininya lauknya kita malam ini ayam penyet. Jadi kita sekarang udah sampai di KL nih, menuju hotel. Gak usah gedung ya. Oke guys, nah ini dia hotelnya. Penasaran kan? Yuk masuk ke dalam. Ya oke, okay. Gue mau nge-review kamar nomor 102 karena ini kamar gue. Sekilas info kenapa gue di Avenue J Hotel, karena ini hotel yang langsung udah include dengan biaya tour gue. Nah, dan hotel ini kalau tadi ceritanya dia tour guide gue bilang ini hotel bintang 3. Ya dari kualitas ini sih bisa kita lihat dia hotel bintang 3. Oke, sekian vlog dari gue. Jangan lupa like and subscribe. Thank you. Semoga bisa membantu buat kalian yang pengen berliburan, bingung cari hotel, bisa ke Avenue J Hotel. Untuk harga gue belum tahu karena di kesini gue langsung udah include. Thank you. Ya guys, gue bangunnya kesiangan. Jadwal dari turnya harus bangun, harus sudah siap jam 6:30 itu, harus sudah mandi, udah selesai, tinggal sarapan ke bawah. Sedangkan gue baru bangun jam 6:30. Gue mau mandi buru-buru ya. Oke. Tara, ini dia pemandangan pagi hari di Malaysia. Ini view dari kamar saya. Jadi bedanya dengan di Indonesia, di Malaysia itu kalau jam 6:30 pagi itu ini sekarang tempatnya jam 7:45, itu masih terasa jam seperti jam 6:30 pagi di Indonesia. Tuh, bisa kalian bayangin. Ini jam 7:15. Nah, view-nya di samping hotel saya juga ada gedung-gedung bertingkat. Tuh.
Ya guys, ini sarapan pagi kita. Nasi, sosis, telur, dan mie ayam. Selamat makan. Ya oke guys, gue udah selesai makan, saatnya kita lanjut lagi. Kita naik bis lagi, kita ikut trip selanjutnya. Oke, itu bis kita yang warna merah itu. Lewat. Nah, ini dia penampakan gedungnya. Ya semuanya, sekarang kita berada di Istana Negara Malaysia. Nah itu dia Istana Negaranya. Indah ya. Nah guys, ini dia Istana Negaranya. Di situ ada Pangeran apa kesatria kuda gitu, satria kudanya sebagai penjaga istana negara. Okay guys, kita mau foto sama kudanya nih, kuda. Oke. Okay. Yo hey guys, ini dia Istana Negara Malaysia. Ini kalau dari tampak depannya keren sih. Tuh. Sekarang kita berada di Genting Highland. Ini mau naik apa? Kereta gantung gitu. Ya, foto pun sini sekali. Foto di sini. Yang enggak mau foto. Tadi kita orang udah ngantri, udah beli tiket. Nah, sekarang tinggal naik, ini dapatnya di lane C. Ya guys, nah itu dia gondolanya. Guys, kita ada di dalam. Nah di sini gua berempat sama adik gua, anak sama mama gua, dan ini ada adik gua. Ya ngeri banget. Ini lagi berhenti. Kita diberhenti di atas, diem. Dan gondolanya goyang. Ngeri. Jadi tadi kita itu ada stasiunnya, Chen Shui Station. Dan sekarang lanjut lagi kita ke atas. Gua naik ini. Ya guys, mungkin kalau kalian bertanya berapa harga naik ini, harganya itu di sini sudah tertulis 7 ringgit ya. Berarti kalau sekitar yang untuk rupiah saat ini tuh 3.500 rupiah saat ini. Foto guys ini. Ya, foto. Nah, ini kita udah mau sampai di atas, tapi kita nyampe ujung banget tuh, masih enggak sebenarnya. Ini udah kelihatan gedung-gedung bertingkat. Memang pemandangan gila-gila. Pemandangan gua enggak mau naik, guys. Serius aja, guys. Nah, kita sekarang berada di stasiun kedua. Masih lanjut lagi ke atas, tenang aja. Guys, ini udah kelihatan pemandangan gedung-gedung bertingkat, dan itu ada tempat ada roller
coasternya, tempat wisatanya. Dan untuk next Skyway ini ada itu cuma 7 ringgit. Berarti kalau asalnya sekarang 3.500 itu Malaysia sekitar 20 hampir 25 ribuan. Ya. Ini stasiun terakhir dan kita saatnya turun. Ini namanya Sky Avenue Station. Nah, kita turun dan mungkin kita akan coba wahana yang ada di bawah. Oke, let's go. Ikutin gue terus. Jangan lupa like and subscribe dulu ya. Oke guys, kita udah turun dari Skyway-nya. Sekarang ini udah ada di pusat perbelanjaannya gitu. Oke guys, kita mau keliling-keliling dulu. Keren banget LED semua. Ya guys, jadi sekarang ini waktunya acara bebas. Kita mau keliling-keliling dulu. Ya guys, gue sekarang udah ada di bawah. Coba lihat, full LED semua, pilar-pilarnya, kolong gedungnya. Wow, keren banget, keren banget, keren banget. Ya, ini dia latarnya Sky Casino. Sky Casino. Keren banget movie-nya. Finding Nemo. Ada latar lighting-nya juga guys di atas. Bisa dilihat. Woo! Keren, 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 keren. Gimana pendapatmu coba? Nah, sip. Guys, hanya kita kembali lagi ke tempat semula di stasiun yang awal tadi kita berangkat. Ini udah kita beli lagi tiketnya. Dan sekarang kita mau ngantri masuk. Sekarang kita udah masuk. Ini dia pemandangannya. Ya guys, guys. Kami dong. Kami. Coba kok video keluar. Kita dari atas dari bawah. Sekarang kita dari atas menuju ke bawah. Coba lihat tuh. Kita ke ujung sana tuh ke ujung sana. Nah, tuh kita ke bawah sana lagi. Yaps. Jauh banget, guys. Kira-kira ada 10 menit ya. Kita di atas 15 menit. 15 menit kita ada di atas. Oh, itu ya guys, sekarang kita berada di stasiun kedua dari Sky Avenue atas. Kita masih ada 2 stasiun lagi ke bawah. Itu ada kayak kota-kota, gedung-gedung. Kalau orang yang jantung yang gak kuat, kayak bahaya guys. Soalnya tinggi banget. Tinggi banget. Oke,
Oke, kita memasuki stasiun ketiga. Kita nggak ada beli rumah makanan. Chain Swiss Station. Ya, kita hello, lagi yang madam. Hello. Oke. Mbak. Nah, okay. Kalau kita udah jalan, kerasa banget ya eksternalnya. Kita di sini udah, dingin banget. Ini udah, bukan pakai naik AC, tapi naik ini udah jadi ini udara dari udah sini lagi. Nah, ini ada udara langsung dari. Nah, itu tuh. Itu stasiun 4 itu terakhir pokoknya ini. Nah, ini ada viharanya tadi. Jadi dari stasiun 3 ke stasiun 4. Oke. Nah, tuh. Tuh ada jeglokan. Kalau yang kalian mau tahu mana stasiun terakhir, nah ini dia stasiun terakhir tuh. Iya. Di tunjuk tangan gua. Jauh. Masih jauh banget, kira-kira masih ada 1 km lagi ke sana. Tuh, kelihatan banget kecil. Di situ ada parkiran mobil, di sebelah sini ada parkiran mobil. Iya. Bus. Jadi kalau kalian mau ngerasain sensasinya ini, nah, bisa ke pemandangannya memang indah sih. Dan ya oke guys, kita udah sampai di stasiun terakhir dan sampai kita turun di, dan kembali ke bagas. Oke. Kita udah sampai di bawah, ini di terminal bawahnya. Sekarang kita mau naik ke bis. Gua mau foto-foto dulu di itu petunjuk nama itu. Cukmetik. Guys, sekarang kita mau makan siang dulu di restoran. Dan restoran ini bersebelahan dengan Batu Cave yang akan kita kunjungi setelah makan siang. Ini menunya. Guys, kita orang udah selesai makan, saatnya kembali ke bis dan melanjutkan trip ke Bukit Cave. Ya, oke guys, jadi sebelum kita ke Batu Cave, kita mau ini berada di tempat seperti grosir pakaian, jual pakaian gitu untuk oleh-oleh. Tinggi ke atas tapak kaki ya. Ya jadi bisa dibilang ini sentra oleh-olehnya juga karena barang-barang dari Malaysia. Nah, ini surat buka macam ini. Ada semua. Guys, kita mau masuk ke Batu Cave. Kalau tidak selalu menyangkut. Nah, itu dia Batu Cave-nya, bisa kita lihat. Guys, sekarang guys, now we are kami berada di Batu Cave. Guys, ini kita sudah sampai di depan Batu Cave. Itu dia Batu Cave-nya. Ya guys, jadi di Batu Cave ini banyak burung merpati ya, burung dara lah kalau orang Indonesia bisa bilang. Lewat di sini pasti nanti kan dia orang terbang langsung foto. Sekarang kita berada di tempat penjualan coklat, butik coklat, Coklat Kingdom. Yuk, masuk ke dalam.
sih. Itu dia tadi sekian video dari Coklat Kingdom. Dan selanjutnya kita akan melanjutkan perjalanan ke... Oke, kita ikutin aja turnya kemana, saya lupa jadwalnya. Guys, sekarang gue berada di depan KLCC. Nah, itu dia. Atau biar apa gue gini ini. Ya. Nah, itu dia. KLCC ini... Hotel. Berada di tengah kota jantung Malaysia tuh, banyak gedung-gedung bertingkat dan ini juga katanya pusatnya. Ya oke guys, gue baru aja foto sekalian ambil take video di depan menara KLCC. Oke. Saatnya kita kembali lagi dan katanya mau menuju trip ke Sungai Wang. Guys, gua udah sampai di Sungai Wang Plaza. Ini mau beri waktu 1 jam buat shopping, belanja. Yuk, let's go, kita lihat isinya gimana. Hai. Wow, keren. Ternyata di sini ada LED yang besar. Mungkin kalau malam jadi tempat nobar kali ya. Oke guys, sekarang gua mau ke Giant, mau beli Milo Malaysia. Gua udah dapet tempat susunya tuh. Ternyata di sini Milonya, Milo Malaysia itu harganya lebih murah daripada di Indonesia. Ya oke guys, sekarang kita mau makan malam dulu. Di sini waktu sekarang itu udah jam 7:30 malam, tapi bisa kalian lihat, nah masih seperti jam 6 sore kan? Ya memang benar. Di perbedaan waktu antara Indonesia dan Kuala Lumpur itu adalah 1 jam. Jadi di Indonesia sekarang itu pukul 7:30 malam. Ya di sini gue makan di Prescott Hotel deket Sungai Wang Plaza. Ya oke guys, ini menu makan malam kita. Selamat makan. Ya halo guys, ini suasana malam dari hotel selesai makan. Nah itu kita bisa lihat ada menara KL. Ada Hotel Sheraton. Oke guys, jadi gue lagi jalan-jalan malam karena jadwal tour di Malaysia udah selesai. Setelah itu tidur. Jadi gue ini dekat-dekat hotel mau keliling-keliling. Tuh. Ini dia Sungai Kuala Lumpur. Ya, jadi sungai kenapa bisa dibilang Kuala Lumpur? Karena di sini ada katanya pertemuan antara dua sungai. Yaitu sungai apa ya? Saya lupa. Nah, jadi kalau dalam bahasa Indonesia ya pertemuan dua sungai itu artinya Kuala.
Dan zaman dulu tuh daerah sungai ini tuh penuh lumpurnya, jadi dinamakan Kuala Lumpur. Ya oke guys, jadi di dekat hotel gue tuh ada view, ternyata hotel gue tuh di kota ya. Tuh kelihatan ada menara tower dan Petronas Twin Tower tuh. Mana ya? Nah, itu dia. Cuman kelihatan kecil banget. Nah, ini dia itu pusat kotanya. Di tengah itu ada bendera Malaysia nih. Di daerah sini. Ya guys, ternyata di sini hujan. Jadi gua keluar sekalian jalan-jalan. Nih, kelihatan banget, indah banget. Ada permainan lampu dan air terjunnya. Ini adalah titik nol. Ya guys, gua keluar hujan-hujanan dan itu lihat ada permainan lampu dan air terjunnya. Sekarang gua berada ini di titik nol Kuala Lumpur. Oke, selamat pagi guys. Ini sudah jam 5 pagi. Jadi gua mau siap-siap mau mandi karena jam 6 harus sudah sarapan dan jam tengah 7 atau jam 7 udah harus berangkat menuju Singapura. Oke, let's go. Sorry ya, gue masih ngantuk banget. Capek soalnya tadi malam keliling-keliling juga. Ya oke guys, saatnya sekarang kita lanjutkan perjalanan ke Singapura. Ya guys. Oh, satu mobil. Ya guys. Jadi Putrajaya ini adalah trip terakhir kami di Malaysia. Dan sekarang langsung lanjut ke Singapura. Nah, masih ada lagi pengunjung yang baru datang. Oke guys. Bye. Sampai ketemu di Singapura. Ya guys. Sekarang gue udah di Singapura. Tadi baru saja keluar dari imigrasi dan gue gak bisa video karena memang dilarang menggunakan mengambil foto di atau video di imigrasi. Buat kalian yang penasaran, langsung aja ikutin gue keliling kota Singapura. Oke.
Ya guys, sekarang kita udah sampai di ini udah deket dengan Merlion. Ini karena nggak bisa parkir di dekat sana, jadi ada kita cari di depan di sekitar Merlion ada parkiran dekat lapangan bola itu. Nah bisa dilihat ya, itu ada Marina Bay. Ya aku guys, ini sudah dekat Merlion dan di belakang kita itu ada gedung Marina Bay. Hello. Ya guys, sekarang kita mau video dulu guys ya. Hey. Hey. Hello guys. Itu dia patung Merlionnya. Yaps. Sekarang kita mau ke sana. Oke, itu dia patung Merlionnya. Di sana Marina Bay. Di situ ada Singapore Fire. Ya guys, jadi kita udah selesai foto di Merlion. Sekarang kita akan melanjutkan perjalanan ke trip satu lagi. Cuman gua lupa. Oke, yuk ikutin gua terus. Ya lo guys, sekarang gue berada di Garden Bay. Ini sekarang foto-foto itu ada yang tinggi itu namanya Super Trees. Dan ada juga di sana rumah kaca. Oke guys, di sini gue udah selesai. Tinggal ngelanjutin perjalanan selanjutnya ke Pulau Sentosa atau Universal Studio. Oke. Ya oke guys, sekarang kita mau lanjut naik ke bis. Kita mau lanjut ke Pulau Sentosa. Udah ya. Hello, Universal Studio. Ya oke guys, ini adalah tempat kalau kita mau bermain kasino. Di sini juga ada katanya kolam renang, waterparknya juga ada. Pokoknya Universal Studio ini tempat wisata yang lengkap.
Oke, okay, itu ada air terjun. Di sana juga ada tempat food gitu. Ya guys, untuk sesi foto di Universal Studio sudah selesai. Dan saatnya kita kembali ke bis, lalu lanjut perjalanan ke pelabuhan. Ya guys, jadi di sini gue lagi nunggu bis bareng teman-teman yang lain. Karena bisnya tadi nggak parkir, jadi dia cuma nyari ini aja, klik-klik gitu. Oke guys, itu bis kita udah datang, kita mau naik. Guys, sekarang gue udah di bis dan kita lanjutin perjalanan ke pelabuhan. Guys, ini gua ada turun dari bis dan sekarang mau masuk ke pelabuhan. Bisa dilihat di atas sana itu ada gondola juga. Gondola itu tujuannya mau ke Pulau Sentosa tadi ke Singapura tuh. Seru sih kayaknya, lebih seru ini daripada di Genting Island. Guys, sekarang kita udah sampai di ruang tunggu kapalnya. Kita tunggu sebentar karena tour guide kita mau beliin tiket dulu, sekalian check-in tiket. Dan ini nanti kapal jam 9. Jadi kita diberikan waktu 1 jam untuk bisa jalan-jalan ke Mall Vivo bersebelahan dengan pelabuhan ini. Oke. Okay. Ya oke okay guys, jadi gue udah dapet tiketnya buat tiket ke Indonesia. Di sini tertulis jam 9-nya itu check-in dan kapal berangkatnya jam 9.50. Oke. Okay. Guys, sekarang udah waktunya kita masuk untuk ngantri. Check-in tiket. Ya guys, ini gue mau masuk ke kapal untuk selesai check-in. Halo guys, sekarang kita udah di kapal. Ini menuju ke Batam. Kira-kira perjalanan itu 1 jam ke dari apa deh? Harbor Front Singapura ke Batam Center. Ya oke okay guys, sekarang gua udah sampai di pelabuhan Batam Center.
perjalanan gua selama 3 hari 2 malam trip Malaysia Singapura. Jangan lupa like and subscribe ya. Thank you.